BRI Kota Bumi salurkan 8 gerobak dorong untuk pelaku UMKM di Kabupaten Waikanan. Kegiatan dipusatkan di lapangan Pemkab setempat Kamis 1 September lalu. Kantor Cabang Pembantu BRI Kota Bumi dan Belambangan Umpuh menyalurkan bantuan 8 gerobak dorong untuk pelaku UMKM. Bantuan ini melalui program Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility atau CSR tahun 2022. Bantuan yang diberikan ini sudah melalui koordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Sekretaris Daerah Waikanan. Ini 8 gerobak, 3 gerobak lagi karena nanti yang gerobak yang dihususkan dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang mengikat dengan motor tadi. Ya. Jadi insya Allah nanti 8 semuanya, tapi ini berkelanjutan. Insya Allah kami sebagai mitra Kabupaten Waikanan sudah sepakat juga nanti membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Waikanan. Kami akan berkesinambungan untuk membantu masyarakat. Sementara itu, Sekda Waikanan mengatakan pembagian gerobak dagang ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Apalagi sebelumnya pandemi COVID-19 sangat memukul pelaku usaha, tidak terkecuali pelaku usaha kecil dan menengah. Ya, kita kan, masyarakat kita kan harus kita berdayakan, ya, bagaimana caranya mereka itu punya usaha. Mereka kadang-kadang mau usaha tapi nggak ada modal. Nah, ini pemerintah sendiri tak mampu itu membiayai semuanya. Makanya kita menggandeng mitra, stakeholder kita, gitu. Kita mengajaklah kawan-kawan perusahaan-perusahaan, nah salah satu BRI ini. Dari Kabupaten Waikanan, Chandra Putrawijaya, Metro TV Lampung.